Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Um thank you students. Uh, how are you today? I'm fine, right. yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm, I'm fine too. Um Okay. Okay. So um welcome to our class today it's a reading intermediate reading skills for mahasiswa Win Imam Bonjol Padang tanggal 5 Maret 2022 ya sesi 2 TBIB. welcome back uh, this is today is our second meeting uh, pertemuan kita sebelumnya juga online ya jadi Semalam saya kontak ke pimpinan jurusan, apakah kelasnya sudah bisa offline atau online. Karena terakhir banyak yang online, ya, ternyata memang diizinkan untuk kita kuliah daring, karena pertimbangannya mahasiswa juga banyak yang masih berada di luar kota Padang. So, today. Saya mau menjelaskan sedikit ini akan saya kirimkan kepada mahasiswa. Ini uh, daftar link absensi untuk mata kuliah Intermediate Reading Skills. Jadi silakan nanti ini diklik dan diisi absensi dari meeting 1 hingga ke meeting 16. Tapi tolong diisi pada tanggal yang dimaksud ya. Jangan diisi di luar tanggal tersebut karena nanti akan ter-record. Jadi setiap kita kuliah, klik ini isi absensinya ya. Jadi tidak tidak ada lagi nanti cerita seperti saya tidak tahu linknya Mister, jangan seperti itu ya nih sudah tahu linknya sudah saya kasih tahu dari awal. Jadi nanti setiap kita perkuliahan tolong diisi. Contohnya ini meeting kedua sekarang tanggal 5 Maret 2022 Link absensi adalah yang ini ya. So, nanti silakan kalau yang buka laptop silakan klik control, klik ini muncul nanti ke Google Form. Pastikan Google Google browsernya atau Google Chrome-nya tersinkronisasi dengan akun Gmail. So that's about our link to the attendance list Google Form. Now I would like to close this one. I move to our uh, learning topic for today, untuk hari ini yaitu tentang intermediate uh, reading uh, skills. Okay. Um, can you see that now? Bisa dilihat sekarang? Yes, sir. oke okay. Yes, siap. Um, okay, good. So today, this is our um topic TBIB seharusnya ini TBI. -A. Um, so the topic is about academic reading, understanding, definition, claim, and opinion. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan academic reading, lalu kaitannya dengan uh, memahami definisi, claim, dan opini yang ada di dalam academic reading, membaca secara akademik. So, kita mulai terlebih dahulu dengan kata. Reading. Apa yang dimaksud dengan reading? Reading ini dari asal katanya adalah read, read yaitu membaca. Oke, okay, sebentar. I'd like to check the. Um, Oke. Okay. So ini menurut kamus. Uh, silakan dibaca Anissa Diva Maharani. 13 points reading according to oxford advanced learner dictionary the, the action of a person who reads books is intended to help somebody reading uh, a way in which Something is interpreted or understood. Oke, okay, thank you Anissa. Jadi menurut kamus kamus Oxford Advanced Learners yang dimaksud dengan kata reading di dalam bahasa Inggris yaitu ini dalam bentuk uncountable yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung ya uncountable. Didefinisikan sebagai the action of a person who reads, tindakan dari seseorang yang membaca itu disebut dengan reading. Nah, sementara books, etc., ini cara membacanya, bukan ETC, tapi etc. Books, etc. Intended to help somebody reading. Uh, intended ini maksudnya yang bertujuan untuk membantu seseorang membaca, itu disebut dengan uh, reading. Sementara dalam bentuk countable, a way in which something is interpreted or understood, ini definisikan sebagai cara sese seseorang uh, yang berkaitan dengan sesuatu di dalam menginterpretasi atau memahami sesuatu tersebut. Ya, jadi how ini berkaitan dengan how a way, bagaimana atau cara. Itu dimaksud dengan reading. Berikutnya kita lihat, menurut Kamus Cambridge kata yang sama reading. Nah ini definisinya ya. Silakan dibaca uh, siapa nih yang online, Siti Fatimah Zahra. Silakan. Starting point reading. According to Cambridge Advanced Learning Dictionary, the skill or activity for getting information from books uh, and the way In which you understand something. Oke, okay. thank you, Siti. Jadi, di sini menurut kamus yang berbeda, Nah, kenapa kita harus melihat terlebih dahulu kamus? Karena kamus berisi daftar kata-kata yang memiliki makna atau arti, apalagi yang di dalam bahasa Inggris penting bagi mahasiswa untuk mencari tahu apa makna dari sebuah kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Bukan arti ya. Kalau arti misalnya saya tanya bahasa Inggrisnya dijawab bahasa Indonesia. Misalnya seperti reading. Apa artinya? Artinya adalah membaca. Nah, ini maksudnya adalah makna the meaning of the word reading in dictionary. Menurut Uh, Kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary kata reading didefinisikan sebagai the skill or activity of getting information from books. Jadi keterampilan atau aktivitas di dalam mendapatkan informasi dari buku. Nah, sama seperti ini saya uh, lihatkan ada dua buah buku. Nah, yang yang satu, sorry, dalam bentuk ini. Nah, ini tahu apa? What is this? Quran so. Eh, of course. Quran. Ini Al-Qur'an. Jadi juga disebut dengan kitab, kitab suci ya. Jadi kenapa tidak disebut buku suci? Buku suci, kitab suci jadi kitab itu serapan dari bahasa Arab misalnya kitab, kitabullah, kitab. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kitab. Buku itu Penyerapan dari kata bahasa Inggris yaitu book menjadi buku book, book. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah buku. Okay. Improving reading skills. Ini cukup tebal dia 500 lebih halaman. Um, jadi ini juga adalah buku. Nah, jadi reading adalah skill. Nah, ternyata reading itu adalah skill yaitu keterampilan atau aktivitas yang dilakukan seseorang di dalam Mendapatkan informasi, jadi apa yang dicari dari membaca sebuah buku yaitu informasi. Yang kedua, reading didefinisikan sebagai the way in which you understand something. Cara Anda memahami sesuatu, nah, misalnya ditanya, "Kenapa Anda tahu seperti itu?" Ya, karena saya membaca, loh, kenapa kok Anda bisa paham seperti itu? Karena saya membaca, nah, because I read. Reading ya itu ini masuk dengan uh, reading. Sekarang kita lihat berikutnya ada kata akademik. Tadi di awal kan saya bilang akademik reading. Reading sudah kita bahas. Sekarang kita masuk masuk ke kata akademik. Apa yang masuk dengan akademik? Nah, kita lihat di sini ya ada um, istilahnya. Oke okay, silakan dibaca uh, Muhammad. Chikal Hanafi. Uh, starting point uh, academic according to Oxford advanced learnings dictionary uh, attributive academic uh, is of education in the in schools universities of the etc etc The total time within a year when teaching is done, involving a greater amount of reading and study than technical or practical work, uh, non-academic. A teacher at a university, college, uh, etc. Oke, okay. ini saya ketikkan ini ya cara kita membaca itc yaitu tulisannya. Etc. Nah ini silakan dilihat di uh, di chat. Oh ya ini kan saya kirimkan juga file abs, link absensi tadi itu yang saya bilang uh, mana dia. Nah ini dia kirim. Kepen. Pak ya? buat link absensinya buat yang minggu pertama kemarin gimana Pak diisi juga sekarang? Ya silakan diisi juga. Ini silakan dilihat di kolom chat itu file link absensinya sudah saya kirimkan. Jadi uh, silakan di-download dan nanti silakan diklik dan diisi ya. Lebih gampang kalau di laptop. Kalau di HP buka dengan aplikasi Adobe PDF atau um, atau Chrome atau Mozilla atau juga bisa um, aplikasi Microsoft Edge. Oke. Okay? Nah, itu link absensinya. Nah, sekarang kita lihat Menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, kata akademik ini berkaitan dengan ini. Of education in schools, universities, etc. EA ini kependekan dari, ini saya tuliskan ya. IE ini maknanya sama dengan example. Jadi contoh. Contoh. Um, for example, the total time within a year when the teaching is done. Jadi, durasinya yang dimaksud dengan akademik itu durasinya satu tahun dalam proses pembelajaran itu di sekolah, universitas dan lain-lain. Jadi kalau kalian bertemu kata ETC di dalam teks ini sama artinya dengan dan lain-lain atau dan sebagainya DSB, DST dan seterusnya ya. Makna kedua kata akademik yaitu involving a greater amount of reading and study than technical or practical work. Jadi melibatkan uh, jumlah kegiatan membaca dan belajar lebih lebih banyak dia ya, ketimbang uh, teknis atau praktek. Jadi kalian tidak akan disuruh menggergaji, tidak akan disuruh melukis, tidak akan disuruh uh, membuat sesuatu kerajinan tangan tidak jadi, di tingkat sarjana yang dimaksud dengan akademik adalah banyak membaca, reading, and study. Jadi, memahami konsep, kemudian teori, postulat, hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang kajian kita, atau memahami grammar itu termasuk kepada tingkat sarjana. Makanya, kalau bedanya di D3, D3 lebih ke praktikal technical, teknis mereka, teknisi yaitu D3, ahli media. Kalau di tingkat sarjana kalian sudah menggunakan berpikir secara nalar. Kemudian kalau kata akademik dilihat dari segi kata benda didefinisikan sebagai a teacher at a university college etc. Jadi misalnya saya ini saya berarti disebut akademik dalam bahasa Inggris yang berarti seorang guru atau seorang dosen ya, mengajar di perguruan tinggi pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita lihat di kamus lainnya kata akademik didefinisikan sebagai nah, ini dia. Silakan dibaca adalah hmm, Adela Rizki Rahmadon. Ini Rahmadon atau Rahmadona? Ramadon Pak. Rahmadon. Oke, okay, memang Ramadon ya. Oke, okay, baik. Silakan Adela dibaca. According to Cambridge, advanced objective re relating to schools, college and universities are connected with studying and thinking not with practical skills. Yes, Based on ideas and theories and not related to practical events in real life. Okay, thank you. Dari kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary, ini kamusnya tebal-tebal ini ya. Yeah. Um, Makna kata akademik didefinisikan sebagai ini relating to relating to ini. Maksudnya adalah berkaitan dengan sekolah-sekolah, college, sekolah tinggi, dan universitas, atau berkaitan dengan studying and thinking. Jadi, kalau di SMA, kalian kan belajar membaik, misil KS, latihan itu hanya pada tataran what apa di mana. Jadi hanya pada tataran um, dikasih tahu lalu ditanya lagi apa yang sudah dikasih tahu. Nah, untuk mengelaborasi belum sampai ke taraf itu makanya ujiannya banyak multiple choice. Kalau di tingkat mahasiswa sarjana ini. Jadi adanya studying and thinking. Nah, jadi nanti kalian ditanya, what do you think? What is your opinion? Why do you like that? Nah, karena masing-masing mahasiswa punya persepsinya berbeda-beda. Nah, cara berpikir itu yang perlu dikonstruksi, ya, biar tidak melarik mana-mana. Jadi berikutnya kata akademik secara adjektif juga didefinisikan sebagai uh, based on ideas and theories, berdasarkan kepada ide dan teori, dan tidak berkaitan dengan dampak praktis dalam kehidupan nyata. Jadi, kalian tidak diajarkan kalau misalnya masak itu teknis praktis, sudah enggak di tataran itu lagi. Kalian itu sudah lewat, itu SMP sudah bisa masak, mencuci baju, sudah bisa mencat rumah, SMA itu bisa. Tapi kalau pada tataran mahasiswa sudah berpikir secara abstrak, hmm, jadi dia berkaitan dengan ide dan teori itu di tingkat sarjana, jadi agak di atas kita ya. Dibandingkan belajar SMA. Nah, kita lihat kalau kita gabung dua kata tadi, yaitu kata akademik dengan kata reading, membentuk kata academic reading, maka menjadi ini dia. Nah, Oke, okay. kita lihat dulu academic reading. Nah, silakan dibaca Sayyidatul Anabakri. Silakan baca yang academic reading. Uh, okay, sir, starting points, academic reading. Academic reading is the act of reading text academically that involve the ability of critical thinking. Mm. Okay, thank According you. To... Mm -hmm. oh. Yes, yeah, okay. According to Combridge Advanced Learners Dictionary, is the process of thinking carefully about a subject or idea without allowing feelings or opinions to affect you. Ini apa tadi bunyinya, Saidatul? ID. Yang benar adalah idea. Idea oh, ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Nah, jadi dari segi konsep oh, academic oh, reading oh. ini didefinisikan sebagai The act of reading text academically, jadi tindakan atau sikap atau yang kita lakukan di dalam membaca teks secara akademik, jadi secara akademik, jadi tidak sama ketika kalian membaca koran dengan membaca subtitle di film, ya terjemahan film atau membaca teks lagu berbeda dengan membaca teks buku secara akademik. Nah, makanya kalau yang membaca secara akademik itu berarti dia akan membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, dan membaca yang ada di belakang teks itu tersebut. Nah, itu dia yang membaca secara akademik. Sementara kita lihat di sini ada istilah critical thinking. Nah, apa yang dimaksud dengan critical thinking? Yaitu proses berpikir secara hati-hati. Nah, berpikir ini kita juga hati-hati. Jadi nggak hanya berbicara kita harus hati-hati, berpikir kita juga harus hati-hati. Kalau mendengar, nah mungkin kita bisa hati-hati. Kenapa? Karena tanpa disuruh telinga kita mendengar, <laughs> ya kan? Kalau kita berbicara bisa kita atur. Kalau kita berpikir, kita harus berpikir secara hati-hati tentang a subject or idea, tentang subjek atau sebuah ide, ide yang abstrak. Misalnya contoh um, kata gadget, Nah. Kalau critical thinking, kalian berpikir secara hati-hati, apa itu gadget, kemudian internet, apa itu internet, itu pikiran kita, sama seperti ketika saya berkata uh, "sate misalnya", muncul di pikiran kalian gambar sate, atau saya bilang uh, "kue coklat". Nah, terbayang oleh kalian, kue coklat seperti apa? Nah, itu dia makna dari berpikir seperti itu ya. Nah, kalau di sini berpikir kritis berarti kita berpikir secara hati-hati tentang sebuah subjek atau dia tanpa ya, tanpa ingat without allowing feelings or opinions to affect you. Tanpa membuat perasaan atau opini mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi jangan misalnya kalau kita emosional, kita terlalu melibatkan feeling cara berpikir kita nanti nggak logis, nggak kritis. Nah makanya ketika kita pada tataran akademik, akademisi kita harus berpikir secara runtut, ya kita harus secara jelas prosesnya itu ya. Lowing feeling, opinion, jangan sampai. Misalnya seperti begini, um, you meet someone a stranger, seseorang orang asing, tanpa berbicara kita langsung menjudge. Oh, dia orangnya seperti itu. Nah itu berarti opini. Nah, kita akan masuk ke situ ya. Apa itu opini, apa itu definisi, dan apa itu klaim. Jadi, kita beranjak dari sini. Academic reading berarti kegiatan yang dilakukan ketika kalian membaca teks secara akademik dan melibatkan proses berpikir secara kritis. Makanya, makanya ketika kita dalam Al-Quran kan agama Islam kan berkata ikro bismira bika lazi kholak kholakal insanamin ala ikro warabukal akram alazi alama bil kalau nah seperti itu jadi bacalah bacalah atas namamu atas nama Tuhanmu yang menciptakan kalau kita membaca secara literal yang tersurat itu kan hanya bacalah tapi kalau misalnya orang akademisi berpikirnya secara nalar dia akan berpikir baca ini apakah hanya membaca teks atau membaca apa yang tersirat di sekitar kita. Nah, jadi luas dia ya. Nah, itu dia yang berpikir kritis seperti itu. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Um, understanding definition. Apa itu definisi? Nah, definisi ini penting ya karena bagi mahasiswa kalau kita berpikir tanpa berpijak pada Definisi yang sama, maka yang akan terjadi adalah kesalahpahaman. Harus punya definisi yang sama. Contoh, misalnya kata "teacher", "what is teacher", kemudian "apa itu religion", "apa itu religion", "what is faith", Semu makanya representasi yang ada di dalam dunia nyata itu diwakili oleh kata itu, definisi. Makanya, seperti uh, salsa. Al Yunda misalnya salsa itu orangnya ini direpresentasi dengan nama yaitu salsa Al Yunda seperti itu jadi ketika ditanya, disebut nama salsa Al Yunda orangnya nyahut saya di sini nah begitu ya nah misalnya ini kacamata diberi definisi apa definisi dari kacamata what is the meaning of eyeglasses nah sekarang kita lihat apa sih definisi Nah, menurut kembali kita kepada kamus. Kenapa kita harus merefer kepada kamus? Karena kamus adalah uh, kumpulan catatan tentang makna kata secara uh, literal. Itu leksikal, ilmu linguistik itu. Ya. Nah, kita lihat definisi ini. Sorry, ini contohnya. Silakan dibaca tadi sal-sal uh, Yunda. Uh, understanding definition according to cambridge uh, French learning dictionary. dictionary definition is a statement that explains the meaning of a word or phrase uh, definition is a description of the features and limit of something okay thank you salsa Jadi kata definisi di dalam bahasa Inggris ya kita ambil dari kamus Cambridge yaitu didefinisikan sebagai statement ya ini a statement yang menjelaskan tentang makna dari sebuah kata atau frase sebuah kata misalnya book table itu itu kosakata paling umum itu nggak perlu kita mendefinisikan ketika kita berkata table semua orang akan tahu yang dimaksud dengan table itu pasti ada penyangga kakinya dan ada uh, tempat uh, tatakannya di atas itu table nggak mungkin tiba-tiba kerucut seperti itu table enggak tapi kalau yang perlu definisi itu istilah a statement ya statement misalnya kata uh, kalau yang lagi viral sekarang ini misalnya uh, makna kata uh, azan misalnya apa itu azan bagi orang yang di luar islam tuh nggak tahu What is azan? Apa itu azan? Apa itu jadi perlu didefinisikan? Ternyata azan itu sakral, sangat penting bagi umat Islam karena menandakan itu panggilan untuk sholat beribadah. Jadi perlu definisi, nah jadi a statement dia itu pernyataan, sama seperti kata dulu, sebelum-sebelumnya awalnya kan heboh eh, tentang makna kata jihad, seolah-olah jihad itu perang, padahal ternyata menurut... Bahasa Arab dan bahasa kontekstualnya ada turun-turunannya, tidak hanya itu artinya ya. Nah, itu definisi. Nah, yang kedua, definisi adalah deskripsi atau gambaran dari sesuatu, fitur-fitur, dan limit-limit dari sesuatu. Jadi, ada fitur-fiturnya, apa fitur-fiturnya, misalnya ya. Nah, contoh misalnya, kata um, "ganteng" misalnya, atau "cantik" itu. Bisa nggak didefinisikan? Itu nggak bisa didefinisikan karena fitur-fitur dan batas batasan-batasan itu nggak bisa diukur. Tapi, kalau misalnya kata globalisasi internasional, kemudian um, uh, wisudawan, misalnya, apa itu wisudawan, kemudian internet bisa didefinisikan karena ada fitur-fitur dan batasannya ada ruang lingkupnya ya nah itu dimaksud dengan definisi bayangkan kalau dua orang berkomunikasi dengan kata yang sama tapi definisi yang berbeda ya nggak nyambung kan nah itu itu yang dimaksud dengan definisi nah sekarang kita lihat apa contoh definisi yang ada di dalam teks nah ini kita lihat contohnya Uh, dalam kalimat. ya Ini ada tiga kalimat. Kita lihat dulu yang pertama. Silakan dibaca. Uh, siapa ini yang belum? Muhammad tadi sudah ya. Sikal sudah. Um, Adela Rizki sudah tadi. Um, yang Dian Hayati. Silakan Dian Hayati. Example of definition in sentence. sentence. Lockdown is a term that is used often times during the COVID 19 pandemic situation in the year of 2000, 2020. Mm, okay. Lockdown is a term that is used oftentimes during the COVID-19 pandemic situation in the year of 2020. Jadi, ini contoh dari kalimat yang mengandung definisi. Ini penandanya ini ada is. Jadi lockdown adalah sebuah istilah yang sering digunakan selama situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020. Ini contohnya kalimat yang mengandung uh, makna definisi dari kata lockdown jadi nanti kalau ditanya what is lockdown lockdown is a term that is used bla 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 ini ini artinya ya oke okay, so itu sesi pertama saya tutup sesi pertama dan nanti kita akan lanjutkan di sesi ke dua ya oke okay, I close at this point Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh